dalam kehidupan. Hadirin yang dikasihi sekalian, sebab itulah Syekh Daud Abdullah Qattani menyebut di akhir kitab, dia kata apa? Di antaranya dalam akhir tajuk ni, Syekh Daud Abdullah kata, kita wajib memaksa ahli keluarga, wajib memaksa anak-anak dan orang-orang di bawah jagaan kita supaya mendirikan solat dan jangan biarkan mereka menguzurkan diri. Maka kata Syekh Daud Abdullah Qattani, dan bagi mereka yang tidak mematuhi suruhan, maka hendaklah kita menakutkan dan memaksa dan memarahi mereka dengan bersungguh-sungguh seolah-olah mereka telah merosakkan harta benda kesayangan milik kita. Kalau mereka tak semayang, suruh tak semayang, kita kena paksa, kena marah. Marah lagu mana? Marah seolah-olah marah anak ni buat benda bagi rosak harta benda hak kita sayang. Kereta kita ke, pinggan mangkuk hak kita beli ke, set pinggan mangkuk beli di Langkawi, usung naik feri, lalu kok custom kena cek, kena buka, susah payah nak balik-balik sampai rumah, anak buat cak, dia mengamuk tu lah. Minggu tak habis kita tajuk pinggan cak. Kalau anak tak semayang ni, marah-marah kena lebih pada tu lagi. Jangan buat baik, marah lebih pada tu lagi, kata Syekh Daud Abdullah Qattani. Sebab hak dia buat tu benda salah besar, daripada kecil ajak lagu tu. Lepas tu Nabi suruh ajak umur 7 tahun, makna masuk darjah satu dia semayang setiap hari, nak pergi sekolah subuh dulu, balik sekolah nak pergi kafar zuhur, balik kafar nak main asar, tanya mayang ni main dekat mana, pukul 7 balik maghrib mayang, belum tidur isyak mayang ni, mau duduk tanya setiap hari. Yang duduk di mulut kita, berbuih tak apa, dia cemuih pun tak apa, lama-lama dia lekat sembahyang, dia takkan tinggal tuan-tuan. Ini bulan sempena, bulan Rejab ni kita.